Anda masih seputar Mas Balingcak, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan hibahkan lahan untuk pembangunan gor dan laboratorium Mandua Kebumen. Hal ini guna mendukung sarpra sekolah sebagai kepedulian pemerintah terhadap peningkatan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kebumen tengah mengupayakan pemberian lahan untuk pembangunan gor dan laboratorium Madrasah Aliyah Negeri 2 atau MAN 2 Kebumen. Hal ini setelah Bupati Kebumen melaksanakan program mengajar di sekolah tersebut dan melihat secara langsung kemajuan MAN di bawah naungan Kemenag sekarang sudah semakin pesat sehingga perlu penguatan sarplas. Kepala Kemenag Kebumen Soekarno menyambut baik dengan adanya program Bupati mengajar di sekolah-sekolah. Menurutnya kegiatan ini bagus untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para murid. Program dari Bupati mengajar ini tujuannya adalah bagi kami Madrasah Aliyah Negeri 2 yang saya didampingi dengan Pak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen ini. Tujuannya adalah mengenalkan kondisi situasi yang ada di Mandua Kebumen. Tentu saja bagaimana terkait dengan kondisi prestasi, tadi disampaikan prestasi-prestasi yang ada, kemudian entrepreneurship, kemudian sarana dan prasarana yang ada, dan saya pikir ini adalah bagaimana keunggulan-keunggulan yang ada di Mandua. Di samping kekurangan kami adalah kaitannya dengan sarana dan prasarana yang ada, sehingga dengan Bupati Rawa ke sini, yang pertama tujuannya adalah menyadarkan, memberikan pemahaman kepada para siswa terkait dengan kehidupan berbangsa, khususnya generasi muda. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memahamkan kepada generasi yang akan datang ini kaitannya dengan akhlak karimah, akhlak yang bagus. Di samping itu bagaimana memberikan motivasi untuk berkarya, berjasa di masyarakat. Sementara itu, Bupati Kebumen Arief Sugianto mengatakan adanya kemajuan yang kian pesat sekolah di bawah naungan Kemenag sekarang ini sehingga perlu penguatan sarpras. Salah satunya akan mengupayakan pemberian hibah lahan kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen untuk pembangunan gor dan laboratorium sekolah. Kita lihat bagaimana kita memberikan pemahaman kebangsaan dan juga entrepreneur untuk para siswa di MAN 2 Kebumen. Kita lihat prestasi dari MAN ini sekarang sudah sangat gemilang. Kalau kita lihat, saya melihat ini kan kanan rumah tidak jauh dari sini. Jadi pada saat dari PGA beralih ke MAN ini masih sepi. Jadi kalau lihat anak-anak yang sekolah di sini masih terbatas. Kalau sekarang ruangannya kurang termasuk kurang laboratorium, padahal di sini banyak sekali yang menghasilkan kreasi yang menjadi champion, juara-juara dalam perlombaan. Dan tentunya saya selaku bupati sudah perintahkan ke asisten 3 untuk mengecek beberapa aset yang nanti bisa digunakan. Ya paling tidak nanti akan dibuatkan lab. Jadi nanti kalau mau produksi. Menurut Bupati, MAN termasuk salah satu sekolah favorit dan harapan masyarakat karena di sekolah ini banyak diajarkan muatan pendidikan agama dalam mencerdaskan peserta didik dengan landasan akhlak yang baik. Dari Kebumen, Parianto, Penyumas TV, melaporkan.